Iya. Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah teman-teman, hari ini aku mau share kegiatanku untuk pergi ke pasar untuk belanja mingguan. Yuk teman-teman, ikuti kegiatanku hari ini dan nanti kita belanjanya dapat apa aja. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk support dan dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Tati Family. Oke teman-teman, saya akan jalan dulu untuk menuju ke pasar. Dan seperti biasa, suamiku udah nunggu di jalan. Ini suasana pagi hari yang cerah. Udaranya seger banget. Dan suasana di jalanan juga udah mulai rame hilir mudik. Karena ini udah jam 6:30. Tuh di depan sana lagi ada sanam di perumahan sebelah, ada cat apa ya, Agustusan kali ya, lagi ada pasar dan lain-lain. Nanti aja pas mau ditutup. Tuh ibu-ibu pakai baju merah putih teman-teman, mau ada acara lomba kayaknya perumahan. Ada yang pakai kebaya, ada yang baju olahraga, mungkin yang pakai kebaya pejabatnya di perumahan sini. Nah, suasana pasar udah mulai rame teman-teman. Buah di sini teman-teman. Nah, aku mau beli mangga ini 1 kilo 25.000. Itu aku beli buah 4 macam. Beli belimbing nggak dibawa pulang, beli ubi pesenan nggak dibawa pulang karena buru-buru. Oh. Belanjanya buru-buru. Ini kan ada acara. Karena yang nggak enak aja ya belanja. Cara mali apa banyak ayam. Ayo kowe ke piye to kakak? Anak Lena. Mangga. Kalau ngantuk jangan ke pasar ya. Aku mau beli rempah-rempah, jahe, kunyit, lengkuas dan serai. Sekalian aku beli sayur. Beli kangkung, beli timun. Dan suamiku nunggu di sana. Lanjut teman-teman, aku mau ke depan tuh mau beli sayuran dan ini aku jalan kaki aja biar sambil digerakin kakinya ya, dan suamiku masih di belakang. Kita beli sayur di depan situ teman-teman. Ini belanjaanku teman-teman, buat stok 1 minggu sayur. Labunya satu doang. Satu aja lah. Ya. Udah enggak usah pakai.
Gak usah pakai baru-baru, cukup segitu aja. Enggak, masih ada stok. Kita lanjut untuk beli ayam dulu, teman-teman. Aku mau beli filet dada. Terus stoknya diaurin makan. Suasana pasarnya ramai, teman-teman. Kita mau ke toko itu tuh apa namanya, kelontongan, mau beli kecap. Nah, kita mau ke sini aja. Mau pulang, suamiku udah ada di parkiran. Ramai banget, teman-teman. Kita mau lanjut beli pisang, teman-teman, di belakang pasar. Kan Mas, ini sopa. Ada pisang. Pisangnya di sini. Ya. Pisangnya kecil-kecil. Pisangnya kecil-kecil, teman-teman. Jadi aku mau beli yang di depan sini. Ibu, pisang. Nah, teman-teman, kita udah selesai dari pasar dan ini kita mau pulang menuju ke rumah. Nah, teman-teman, ini aku udah sampai rumah. Seperti biasa, ini belanjaannya. Nah, ini ada buah. Buah-buahnya aku beli apel, beli pepaya, sirsak, alpukat, dan pisang. Kemudian ini sayuran ya, teman-teman, seperti biasa sayuran-sayuran hijau, ada kangkung, ada sawi, ada bayam, ada toge, ada percabean, perbawangan, tempe. Nggak aku bongkar ya, teman-teman, dah seperti biasa aja aku belanjanya. Nah, teman-teman, seperti itu ya untuk share kegiatanku di pagi hari untuk belanja mingguan tadi ke pasar. Dan saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.